mana Kak Rohani ni? Saya call tak pernah nak angkat. WhatsApp tak pernah nak balas. Tak apalah, saya pergi teruslah rumah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Rohani. Waalaikumsalam Rahmawati. Minta maaf, akak tak perasan tadi Rahmawati datang. Akak sebenarnya tengah buat kerja ni. Sibuk banyak benar kerja sejak kebelakangan ni. Akak memang macam ni Rahmawati. Kalau diberi kerja atau tanggungjawab, akak mesti nak buat dengan sebaik mungkin dan dengan segera. Oh, begitu rupanya. Patutlah saya call tak pernah nak berangkat. WhatsApp tak pernah balas. Okeylah kalau macam tu. Ya, minta maaf. Saya akak ni memang macam ni Rahmawati. Kalau buat kerja mesti nak bersungguh-sungguh. Okey. Didik TV KPM. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kita dalam troka hari ini. Apa yang kita nak troka hari ini ya? Kita dalam subjek pendidikan Islam. Kita bersama dengan Ustazah Rohani dengan Ustazah Rahmawati. Alright, tadi dok sebut pasal bersungguh-sungguh. Ha, macam sekarang ni saya pun cakap pun dah bersungguh-sungguh dah sekarang. Okey, baik. Jom, Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Aiman, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tadi sebelum datang ke sini, bersungguh-sungguh nak datang sini, Ustazah? Bersungguh. Awal bangun dan awal keluar tadi bertolak tadi. Ustazah Rohani boleh masuk ke dalam sikit? Sebab hari ini kita memang nak bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Tapi sebelum kita nak tahu apa itu bersungguh-sungguh, kita nak buat SOP terlebih dahulu, Ustazah. Maknanya kita melakukan penjarakan fizikal, kita pakai pelitup muka dan kita sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, Ustazah. Kita nak jemput murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan, murid-murid. Okey. Hai, assalamualaikum semua. Sihat ke? Kalau sihat tunjuk good sikit. Senyumlah sikit murid-murid. Alright. Waalaikumsalam. Baik. Sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak berkenalan dululah dengan guru-guru kita yang bersungguh-sungguh ni. Kita nak berkenalan yang pertama sekali dengan Ustazah Rohani. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai murid-murid, anak-anak Ustazah. Ustazah Rohani binti Ismail dari SK Putrajaya Persin 182. Okey, dan yang kedua, kita ada Ustazah cantik ni. Ustazah Rahmawati, boleh kenalkan diri Ustazah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ustazah Rahmawati binti Muhammad Sharif. Saya merupakan guru pendidikan Islam dari SK Putrajaya Persin 51. Alright, baik Ustazah. Kita tengok murid-murid kita hari ini pun bersungguh-sungguh nak ikuti kelas kita pada hari ini. Tapi masalah Ustazah, saya sendiri pun tak faham apa itu bersungguh-sungguh. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Kita nak mulakan dengan Damia. Ada tak Damia dekat sini? Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Dipersilakan. Boleh ke, Damia? Okey. Boleh kenalkan diri anda dan juga apa cita-cita anda? Silakan. Boleh buka mic kan? Onkan mikrofon tu. Boleh? Okey, tak apa. Damia mungkin belum bersedia. Kita nak berkenalan dulu dengan kawan yang seorang lagi. Sufi. Sufi dah bersedia ke? Kalau Sufi dah bersedia, boleh kenalkan diri anda dan juga boleh bagi tahu apakah cita-cita anda. Persilakan. Okey, silakan Sufi. Sufi dah bersedia ke? Belum bersedia lagi. Assalamualaikum. Okey dah. Okey, silakan. Ustazah Rohani dan okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Nama saya Damia Nur Alisha binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 51. Alright, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Nampak mereka ni dalam keadaan cantik hari ini kan? Alright, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Sufi. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan.
Okay. Ah, boleh, Sufi? Tak dengar ke dia? Ah, on mikrofon tak? Okey, Damia boleh offkan mikrofon dan kawan-kawan pun boleh offkan mikrofon kita. Alamak, Sufi hilang pula daripada radar, Ustazah. Yeah. Okey, tak apa. Mungkin dia kurang dengar dari kita. Okey, baik. Tak apa, kita berkenalan dulu dengan Amir. Amir boleh kenalkan diri, Amir? Amir. Aha. Amir Azfa. Silakan. Kau dengar. Hai. Hai, assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Waalaikumsalam. Saya Amir Asfa bin Ibrahim dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 51. Okey, terima kasih. Cita-cita awak nak jadi apa ni? Tak tahu lagi. Okey, tak apa. Banyak sangat cerita-cerita ni kan? Alright, seterusnya. Kita nak berkenalan pula dengan Amru. Amru ada? Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Silakan. Ada. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Nama saya Abu Umay bin Amiruddin. Saya dari SK Putrajaya PC 182. Cita-cita saya adalah sebagai arkitek. Okey, tak kisahlah apa saja cita-cita mereka, Ustazah. Yang penting mereka bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita tu kan. Okey. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amalin. Silakan, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Hai, assalamualaikum. Nama saya Hai, assalamualaikum Ustazah Rani dan Ustazah Ramawati. Nama saya Amalin binti Azmul Fahimi dari SK Bandar Baru Bangi. Cita-cita saya nak jadi doktor. Okey, nak jadi doktor. Amin. Alright, dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Aulia. Silakan. Hai, assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Saya Lana Aulia binti Muhammad Izzuan, Sekolah SK Kelana Jaya 1 Petaling Jaya. Cita-cita saya untuk menjadi cikgu seni. Oh, cikgu seni. Okey, kalau cikgu seni ni biasa tangan dia pun mesti seni juga kan? Alright. Dan tadi kita tertinggal seorang tadilah, Ustazah. Siapa dia? Sufi. Sufi dah ada di talian ke? Boleh? Boleh kenalkan diri anda, silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nama saya Sufi Adriana Gutmanzlan dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 1. Cita-cita saya nak jadi doktor. Okey, nak jadi doktor. Kalau nanti jadi doktor, boleh tolong rawat Abang Iman juga ya. Ustazah juga. Okey, baik Ustazah. Orang kata bagi memberkati majlis kita pada hari ini, apa kata kita nak jemput seorang dari murid kita untuk mengetuai bacaan doa. Boleh Ustazah? Boleh. Kita nak jemput siapa? Ustazah nak jemput adik Amru Umair. Okay. Boleh adik Amru bersedia? Dipersilakan Amru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Baik Ustazah. Ha, murid-murid kita dah tak sabar nak teroka. Tapi kita nak teroka apa hari ini Ustazah? Iya. Sebelum kita teroka, kita ada persembahan dulu tak? Ha, orang kata suara kedua Ustazah ni suaranya sedap. Mungkin Ustazah boleh orang kata apa sambil-sambil nak bagi tahu kepada murid-murid kita ni apa yang akan kita teroka. Kita bergurindam dulu boleh Ustazah? Bergurindam boleh insya-Allah demi murid-murid kita. Murid-murid. Tapi Abang Iman nak main muzik boleh? Boleh. Silakan. Okey Ustazah, silakan. Okey. Kita mula ya. Okay. Bersedia anak-anak. Kalau tuan pergi ke pekan, belikan saya baju kebaya. Andai tuan. Andai tuan apa? Boleh sambung? Andai tuan bersifat itkhan. Ini sifat itkhannya.
Okey, kelak nanti anda berjaya. Ustazah Rahmawati masuk. Okey, Ustazah pula sambung. Okey, silakan Ustazah. Okey. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Jangan nanti bila dah nazar baru anda nak kenal Tuhan. Wow, macam tu, Masya Allah. Jadi orang kata, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan, itqan lah Ustaz. Itqan. Yeah. Ah. Asal perkataan nak bahasa Arab. Mm-hmm. Mungkin kita orang Melayu jarang kita guna perkataan itu, itqan. Mm-hmm. Jadi itqan. Yeah. Itqan ni maksud dia apa Ustaz? Ya, itqan maksudnya apa? Mm-hmm. Jom kita teroka. Jom kita teroka. Selepas ini. Tapi tadi Ustazah, saya tengok lakonan Ustazah itu bukan main lagi. Ya, betul. Okey, hari ini apabila murid-murid sudah melihat tadi, sudah menonton kan lakonan gimmick daripada Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati tadi. Ustazah, apa yang murid-murid lihat? Ustazah sedang bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan Ustazah, betul? Oh, betul lah Ustazah. Betul, okey. Mm-hmm. Okay, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Itqan Menambah Berkat. Oh. Bidang sirah. Jadi, sampai Ustazah Rahmawati call tak angkat, ketuk rumah tak angkat, dia sudah sungguh-sungguh betul ni. Ustazah memang macam ni. Kalau diberi kerja, diberi sesuatu tugasan, memang macam inilah cara Ustazah. Memang akan sungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh dan akan cuba menyiapkan tugasan kerja itu sebelum tempoh tarikh tamatnya. Oh. Itu memang sikap Ustazah macam tu. Jadi saya rasa murid-murid pun perlu mencontohi sikap yang ada pada Ustazah itu adalah bersungguh-sungguh. Buat kerja sekolah sungguh-sungguh. Yeah. Belajar sungguh-sungguh. Secara bertanggungjawab. Makan sungguh-sungguh. Makan pun kena sungguh-sungguh juga. Kena sungguh-sungguh. Kalau tidak lapar. Okey, baik Ustazah. Kalau sebelum kita mulakan kelas Ustazah, murid-murid kita ni dah bersedia dengan buku teks. Muka surat berapa nak kena buka ni Ustazah? Okey, tolong sediakan buku teks dan boleh merujuk pada muka surat 142. Okey Ustazah, saya bila Ustazah bergurindam tadi, saya tak sabar nak dengar Ustazah bernasyid pula. Bolehlah Ustazah? Boleh. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Murid-murid kita nak ambil buku dulu dekat rumah. Murid-murid kita boleh ambil buku teks dan buka. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran. Kita berehat seketika. Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda, sifat itqan dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan menjadikan kita lebih fokus, bertanggungjawab dan melakukannya dengan cara yang terbaik. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Nampak tak? Saya pun dah pegang gendang dah sekarang ni. Sebab apa Ustazah? Kita nak tahu tentang itqan ni dengan lebih lanjut. Tapi saya nak ubah kepada versi nasyid. Boleh Ustazah? Ya, boleh. Macam mana Ustazah? Boleh kita mulakan? Jom. Dipersilakan Ustazah. Okey. Silakan. One, two, three. Selagi Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman dan rujukan, kita akan terus beristiqomah sehingga dikurnia kemenangan. Menggenggam bara di akhir zaman perlukan himmah dan pengorbanan. Walau dihina dan di tekad dan langkah takkan berhenti.
Jadi saya terus jadi faham lah. Bila berdasyik tu kan. Sebab apa? Salah satu daripada elemen dakwah, elemen pembelajaran adalah dengan menggunakan nasyid ataupun lagu. Betul, Ustazah? Betul. Okey, baik, Ustazah. Tapi sebelum kita nak cerita tentang itqan, kita nak tahu juga, Ustazah, kenapa pentingnya itqan ni dalam kehidupan seharian kita, Ustazah? Ya, okey. Jom kita teroka dah terlebih dahulu apa maksud itqan. Okey. Anak-anak boleh nampak Ustazah pergi ke depan tu. Okey, silakan Ustazah. Okay. Mengapa kita penting bersifat itqan di dalam kehidupan kita seharian? Okey, di sini anak-anak boleh lihat kan? Okey. Ustazah nak minta Amrul Umar. Boleh Amrul Umar bacakan? Boleh. Tajuk kita tadi, itqan menambah berkat. Apa itu itqan? Okey, pengertiannya. Jom Amar, kita teroka maksud itqan. Okey, silakan. Okey, Amrul. Boleh nampak? Itqan. Pengertian itqan. Okey, silakan. Boleh. Tekun maksud pengertiannya. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ya, betul. Yang kita sebutkan itqan daripada awal rancangan tadi, yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana tadi Ustazah telah nyatakan dan Ustazah telah lakukan, bagaimana kesungguhan Ustazah menyiapkan tugasan Ustazah. Okey, baik Ustazah. Okey, jom saya kita buka. Teroka seterusnya. Apakah sifat itqan Nabi di dalam melakukan sesuatu pekerjaan? Okey, baik. Sebelum itu, Abang Aiman, Ustazah nak minta tolong Abang Aiman tampalkan ni. Kita meneroka daripada satu persatu ciri-ciri sifat itqan Nabi di dalam pekerjaan. Yalah Ustazah, kalau kita nak ada empat ciri. Kita nak mencontohi seseorang itu tidak lain tidak bukan kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustazah, saya nak tampal yang pertama. Apakah yang kita boleh contohi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam itqan ni Ustazah? Boleh saya tampal dekat sini Ustazah? Boleh. Di situ. Okey, Ustazah tampal yang kedua. Okey, Ustazah tampalkan yang kedua ciri-ciri. Okay. Abang Aiman yang ketiga. Baik, Ustazah. Abang Aiman ketiga. Okey, Ustazah tanpa ciri-ciri yang keempat. Okey. Baik, Ustazah. Yang ni empat sifat itqan yang perlu kita pelajari pada hari ini. Ciri-ciri itqan Nabi di dalam pekerjaan. Okey, kita dah tampal dan anak-anak dah nampak. Okey. Okey, selepas ini Ustazah nak minta murid-murid di dalam studio ini untuk membaca teks ini secara bercerita. Wow. Okey, kita nak minta siapa bercerita yang bercerita ni, Ustazah? Sirah ni kita kena mood bercerita, betul, kan? Betul, tadi dah nyanyi. Ni kena bercerita pula. Betul, kita kena pelbagaikan Baik. Okey, baik. Ustazah nak minta daripada isi yang pertama dan terus lepas habis isi pertama diteruskan dengan kedua, ketiga dan seterusnya. Okey? Kemudian baru Ustazah beri penyerangan. Okey, silakan. Murid-murid kita nak bercerita. Daripada yang pertama. Siapakah mulakan ini, Ustazah? Siapa yang mulakan dahulu? Isi yang pertama, bercerita yang pertama. Okey, silakan. Okey, silakan. Damia. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda, Abu Talib, berniaga. Okey, seterusnya. Yang kedua, silakan. Siapa pula yang kedua ni? Amru ke? Siapa yang kedua? Okey, murid-murid kita. Bercerita yang kedua. Yang kedua, siapa? Siapa punya giliran pula ni? Jom kita teroka yang kedua. Baik.
Mungkin kita ada masalah teknikal sikit, Ustazah. Okay. Untuk yang kedua, Ustazah. Tak apa, Ustazah bercerita. Okay, Ustazah yang membantu murid-murid kita. Okay, sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Allah jatuh. Tak apa, Ustazah ambil. Ustazah sambut. Okay, baik. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, teruskan. Yang ketiga, bercerita yang ketiga. Yang ketiga kita nak suruh siapa, Ustazah? Siapa yang ketiga? Giliran siapa? Siapa pula? Siapa dia, Ustazah? Ustazah tunjuk seorang. Siapa dia? Okey, kita rawat aja. Okey, adik Amru Umar. Boleh, Amru? Yang ketiga, boleh nampak? Boleh. Okey, silakan. Sehinggalah. Sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Ya. Okey, kita terus isi yang keempat. Okey, yang keempat. Kita teruk ke ciri-ciri yang keempat. Kita bersama dengan siapa pula? Okey, Lana Aulia. Silakan. Okey, silakan. Sifat itikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Ya, okey. Okay. Terima kasih tahniah kepada semua murid-murid kita. Okey, jom kita lihat isi yang pertama. Sejak kecil kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan dan baginda sejak kecil mengembala kambing dan apabila besar dewasa berniaga bersungguh-sungguh di dalam berniaga sehingga mendapat hasil yang lumayan, kan? Okey, yang kedua, sikap jujur dan akhlak Nabi itu menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Okey, Amru tahu apa itu Al-Amin? Apakah itu Al-Amin? Maksud Al-Amin. Ya. Silakan. Al-Amin bermaksud terpuji. Ya, terpuji Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, jadi kita hendaklah mencontohi teladan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita. Yang ketiga, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta membawa barang dagangan ke Syam untuk diniagakan. Siapakah Khadijah? Siapakah Khadijah? Murid-murid? Isteri Nabi Muhammad SAW. Telah menjadi isteri Nabi SAW. Seterusnya, sifat itikad Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Kerana sikap bersungguh-sungguh, Al-Amin, jujur dan amanah, perniagaan baginda mendapat keuntungan yang sangat lumayan. Okey, baik. Seterusnya, kita nak teroka bagaimana ciri-ciri sifat itikad Nabi di dalam berdakwah. Tadi dalam tak? Nak tahu tak, murid-murid? Yang ni dalam perniagaan, Ustazah, dalam pekerjaan. Perniagaan. Kita tahu di dalam pekerjaan. Bukan perniagaan sahaja, di dalam pekerjaan. Maknanya, Ustazah, dalam kita bekerja ni kita kena bersungguh-sungguh baru kita dapat hasil yang baik. Membuat sesuatu yang diamanahkan dengan sebaiknya, sebaik-baiknya. Tadi kita cerita pasal pekerjaan dan sekarang kita nak cerita pasal dakwah pula, Ustazah. Pasal dakwah di dalam berdakwah. Okey. Itqan Nabi di dalam berdakwah. Jom Abang Aiman, kita tampakkan isi dulu sebelum adik-adik kita bercerita. Boleh, Ustazah. Okey, yang pertama, Ustazah tampal yang kedua. Okey, bersedia ya, murid-murid. Untuk kita bercerita ciri-ciri Nabi yang kedua. Okey, mungkin murid-murid boleh cerita untuk yang pertama ketiga. Ni terlebih dahulu. Siapa? Siapa nak bercerita? Ketiga. Silakan. Ustazah yang keempat. Okey, silakan Amru. Okey, silakan Amru. Untuk yang pertama. Bila dah nampaknya kat sini, Amru dah boleh mula. Okey, mula Amru. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Alamak. Ya, okey. Seterusnya kita teruskan ke isi yang kedua. Silakan. Siapa pula yang seterusnya? Okey. Amir nak cuba ke Amir? Ya. Silakan. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Banyaknya cabarannya, saya. Banyak cabarannya. Dan yang ketiga? Saya. Okey. Silakan. Aulia. Silakan, Aulia.
Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis tumit baginda. Ya, yang keempat. Silakan. Saya. Okey, Amalin. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Ya. Okey, yang terakhir, isteri yang terakhir. Saya. Silakan. Namun begitu, segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kekir. Baginda tetap ikon dan cekat menampakkan dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Pandai. Baik. Okay. Muntas terbaik Muntas. Semua. Murid-murid ustazah. Itqan. Alright. Okey, kita lihat semula. Isi yang pertama, Abu Lahab ini adalah bapa saudara Nabi. Tetapi tidak menyebelahi Nabi. Mereka, dia dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Pakciknya sendiri? Pakcik sendiri, Alamak. Bapa saudara sendiri. Isteri Abu Lahab pula yang bernama Ummu Jamil telah sering menaburkan duri di jalanan yang dilalui oleh baginda. Masya-Allah. Itu sikap mereka. Abu Lahab ini pernah melemparkan batu kepada Nabi ketika berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Itu antara dugaan-dugaan yang diterima dalam berdakwah. Mereka sering menghina Nabi Muhammad di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Lebih namun begitu, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa. Baginda tetap dengan usaha untuk menyebarkan dakwah. Baginda tetap itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Maknanya sifat ataupun cara Nabi SAW ini perlu kita contohi dalam kita pembelajaran kena kita contohi. Kan? Betul. Kita kena contohi di dalam kehidupan harian kita sama ada dalam tingkah laku pekerjaan kita, di dalam apa? Dakwah kita. Dakwah kita di dalam pelajaran kita kan. Kita duduk dalam aircon je saya. Ya. Duduk dalam sejuk, duduk dalam aircon je. Tak ada pun orang kata ujian cabaran yang berat seperti ini. Baik Ustazah. Kita nak sambung lagi penerokaan kita selepas ini. Tapi kita berehat seketika Ustazah. Boleh. Okey, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, muhasabah diri membawa kepada kebaikan, manakala itqan akan membawa kita kepada kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Kembali dalam Troka Didik TV KPM. Saya pun bila bercakap, saya pun jadi bersungguh-sungguh dah. Alright, Ustazah. Jadi, sifat bersungguh-sungguh ni perlu ada pada setiap manusia. Tak kira lah. Nak buat apa sekalipun, nak bermain pun kena sungguh-sungguh. Sungguh kena sungguh-sungguh. Nak belajar kena sungguh-sungguh. Nak buat apa saja, kita perlu ada sifat bersungguh-sungguh. Tapi, Ustazah, apa yang kita boleh pelajari daripada pembelajaran ataupun pengajaran daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, diletak duri, dibuat macam-macam dugaan, tapi Nabi tetap bersabar dengan ujian tersebut. Apakah iktibar yang boleh kita belajar daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Aiman. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya kita akan meneroka apakah iktibar daripada tindakan Nabi yang bersifat itqan dalam pekerjaan. Okey, dekat sini ada tiga isi utama. Nombor dua dah ada. Nombor satu dengan tiga tak ada lagi. Kita akan meneroka. Okey, Ustazah. Jawapannya ada dalam tugas, Ustazah? Ada. Kita akan tengok. Kita akan tengok isi yang pertama dan ketiga. Kita akan cari isi yang pertama dan ketiga di dalam mangkuk tingkat ni. Kita lihat mangkuk yang pertama. Kau-kau ada nasi dagang. Okey. Yang pertama, kosong, tak ada. Alamak, tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok mangkuk yang kedua. Ada tak isi? Ada. Mungkin ini jawapannya? Mungkin ini. Okey, kita tengok dulu. Okey.
Boleh Aiman tolong bacakan? Boleh Ustazah, okay. Saya tolong bacakan. Okay. Alright, murid-murid, kalau kita tengok dekat sini, apabila diberi tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekun, bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Adakah ini jawapannya Ustazah? Ya, saya akan terangkan. Ya, okay. Silakan, ini Ustazah. Adalah jawapan yang pertama. Apabila diberi tugasan ataupun amanah, murid-murid hendaklah melaksanakannya dengan tekun, bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Okay, seperti yang telah kita ketahui tadi, Nabi SAW masa dia kecil, dia tekun mengembala kambing. Bila dia dewasa, dia tekun berniaga. Malas Ustazah. Main game lagi best. Tak boleh Ustazah? Tak boleh, sebab kita sebagai murid ada tanggungjawab kita sendiri. Kita kena sungguh-sungguh. Okey. Okey, baik Ustazah. Okey, kalau sebagai murid di sekolah, awak dilantik sebagai pengawas sekolah. Jadi, sepatutnya sebagai pengawas sekolah, awak ni menjadi contoh yang terbaik kepada rakan-rakan yang lain. Dah jadi pengawas ni, kenalah datang sekolah paling awal. Betul. Awak kenapa bising ni? Saya tulis nama awak nanti. Ya, betul. Okey. Pakaian pun kemas, kerja sekolah siap, paling rajin. Kalau contohnya pada hari itu, guru menugaskan awak supaya menjaga kelas, awak tengok bila awak ronda-ronda kelas, awak tengok ada kawan awak tu pergi curi barang kawan dekat dalam beg kawan dia. Apa awak nak kena buat? Awak nak tengok ke macam mana? Awak kenalah menasihati murid tersebut supaya tak boleh mencuri barang kawan. Kalau awak tak berani nak tegur dia, awak kena cepat-cepat adukan kepada guru. Okey, faham ya murid-murid di dalam Google Meet dan okey, saya akan tampalkan isi yang pertama. Okey, baik Ustazah. Okay. Boleh saya bantu Ustazah ke? Okey, boleh. Okey, Ustazah boleh buka untuk poin yang seterusnya Ustazah. Okey, baiklah. Okey. Untuk isi yang kedua dah pun ditampal di sini. Baik. Iaitu kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Okey, kalau sekarang ni kita melakukan pembelajaran sesi PDPR. Kalau kelas awak mula pukul 8, jangan pula awak masuk kelas PDPR tu pukul 8:30. Alamak. Kalau itulah siapa tu? Okey. Siapa makan cili? Okey, kalau tugasan yang diberikan oleh guru, kalau guru minta turn in dekat dalam GC, awak kena turn in semula tugasan itu di dalam GC kelas. Dan lagi satu, awak hendaklah sungguh-sungguh menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Jangan pula awak malas buat, awak suruh ibu ayah atau abang kakak awak buatkan. Tak boleh. Tapi Ustazah, hari ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu hak kan cuti. Tunggulah dulu. Kemudian tangguh-tangguh pun tak apa. Tak boleh ya Ustazah? Kalau boleh kita cepat-cepat. Kita kan nak jadi orang yang bersungguh-sungguh. Kena siapkan cepat-cepat. Yang seterusnya Ustazah. Okey. Sekarang kita lihat isi yang ketiga masih kosong. Kita lihat. Ada tak dalam kasa? Ada tak isi tu dekat dalam ni? Alamak, tak ada. Tak kosong. Baik. Okey, kita lihat bekas yang terakhir. Okey, ada tak isi dia? Alhamdulillah, ada. Ada satu kertas. Boleh saya minta tolong Aiman bacakan? Saya bacakan Ustazah. Okey, murid-murid, tengok sini. Kita juga perlu mencontohi semangat Nabi, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Okey, Ustazah, apa maksud pengajaran ini Ustazah? Saya minta tolong tampal. Saya ya. Tampalkan ya Ustazah. Okey, seperti yang kita ketahui tadi, Nabi SAW ni bapa saudaranya sentiasa selalu sangat menyakiti hati baginda, sentiasa mencaci dan juga sentiasa menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Sentiasa berusaha untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW ni tidak pernah berputus asa. Jadi iktibarnya di sini, awak sebagai murid pada hari ini, kita semua tahu kita di dalam suasana pandemik COVID-19. Kita belajar dalam suasana sesi PDPR. Memanglah PDPR tu kadang-kadang kita rasa susah. Ustazah pun tak puas nak mengajar awak. Awak pun tak puas nak tengok muka Ustazah. Tapi
kita hendaklah sabar, kita hendaklah tekun. Sebab itu saja medium yang kita ada untuk kita belajar pada waktu seperti pandemik sekarang. Jangan pula awak mengeluh, malas masuk kelas, tak boleh. Kita kena bersabar, kita kena mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh, kita dapat menjalani pembelajaran kita dengan baik. Tapi saya, Ustazah, kakak saya suka marah saya. Saya merajuk dengan dia. Tapi kalau kita mencontohi sifat Nabi tadi, bukan setakat kena marah. Kena buat macam-macam. Tapi Nabi tetap bersabar, Ustazah. Nabi tetap Saya terus tak jadi nangis. Bagus. Okey, baik, Ustazah. Ini orang kata pembelajaran yang kita dapat belajar daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustazah, orang kata kalau kita belajar je tak cukup. Kita kena aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Betul Ustazah? Okey, mungkin Ustazah boleh ajar kepada kita bagaimana kita nak aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, Ustazah. Silakan. Tak ada kita tertinggal satu isu. Apa tu Ustazah? Okey, silakan. Okey, kita teruskan lagi dengan iktibar daripada tindakan Nabi yang bersifat itqan dalam amalan. Okey, apakah iktibar dia? Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak pernah berputus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersungguh-sungguh berdakwah, berdakwah terhadap keluarga, sahabat dan juga masyarakat baginda. Dan pada hari ini kita lihat apakah iktibar yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah ikhlas beribadah. Ikhlas beribadah. Macam manakah yang dikatakan dengan ikhlas beribadah? Sazah mahu murid-murid hendaklah beribadah niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana kalau mak ayah ada kat rumah saja solat, mak ayah tak ada depan mata, tak nak solat. Tapi mak ayah saya bagi hadiah kalau saya solat. Itu tak ikhlas lah. Itu sebab nak dapatkan hadiah. Okey. Kita hendaklah solat bersungguh-sungguh ikhlas kerana Allah. Kerana Allah. Okey, baik. Seterusnya. Kita lihat isi yang kedua. Menjauhi perkara yang membatalkan ibadah. Contohnya, pada hari itu awak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenalah puasa Ramadan sungguh-sungguh. Dah namanya pun puasa, dah tentulah lapar. Jangan pula awak tak sabar nak buka puasa, awak sengaja memuntahkan diri supaya dapat berbuka puasa. Tak Tapi boleh. Tapi saya kumur-kumur je, Zazah. Tertelan pula. Tertelan. Kalau tertelan tak pula. Macam-macam alasan tu kan? Okey. Seterusnya. Baiklah, kita lihat isi yang ketiga. Banyakkan berzikir. Okey, sehari kita ada 24 jam. InsyaAllah ada ruang untuk kita berzikir. Berzikir tak semestinya awak kena lafazkan. Awak boleh saja berzikir dekat dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, banyak zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Okey, ada 24 jam. InsyaAllah setakat nak dapatkan 100 zikir ataupun 1000 zikir sehari, insya-Allah boleh. Okey, baik. Kemudian kita lihat isi yang ketiga, menjaga pandangan mata. Okey, Ustazah. Menjaga pandangan mata ni macam mana, Ustazah? Okey, menjaga pandangan mata. Bukan macam tu. Itu macam mana, Ustazah? Okey, maksud menjaga pandangan mata ialah menjaga mata kita daripada melihat perkara yang sia-sia. Contohnya kalau Aiman lelaki, jangan pula suka pergi tengok perempuan seksi ke, hati-hati K-pop. Alamak, Ustazah. Okey, saya tak tengok dah. Saya dah tak tengok dah. Okey. Okey, kemudian Ustazah. Okey, kita hendaklah sentiasa menjaga pandangan mata kita. Tengoklah perkara-perkara yang berfaedah. Awak pergi tengok masjid ke, tengok Al-Quran ke. Okay. Jangan tengok benda yang sia-sia. Banyak lagi perkara yang baik di dalam dunia ini kita boleh lihat yang boleh mendatangkan pahala. Okey, dan okey, itu yang terakhir. Okey, kemudian barulah kita pergi kepada mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan dalam keadaan dalam kehidupan seharian. Okey, mari kita teroka apakah isi yang pertama. Okey, kita lihat. Okey, baik. Okey, pertama menyiapkan tugasan sekolah dengan segera. Okey, baik. Contohnya, Ustazah bagi awak tugasan untuk menyiapkan
video kem bestari solat. Mm-hmm. Ustazah bagi tempoh masa seminggu. Mm-hmm. Jangan pula besok dah nak tarikh tutup, barulah malam ni terkedek-kedek awak nak buat apa. Terkedek-kedek awak nak buat kan? Okey. Okay. Baik, seterusnya Ustazah. Okey. Kemudian yang kedua, mari kita lihat apakah isi yang kedua. Okey. Bertanggungjawab menyertai kelas PDPR. Ah, kita dah ada jadual PDPR setiap hari. Pukul 8 kelas apa, 8.30 kelas apa. Jangan pula awak buat-buat tak tahu atau pura-pura lupa. Kita sebagai pelajar mesti masuk kelas PDPR ikut masa jadual yang telah ditetapkan oleh guru. Janganlah kita pun ponteng. Okey, Ustazah. Okay, baik. Kemudian, yang ketiga. Okay, terima kasih. Kita lihat isi yang ketiga, bersungguh-sungguh belajar untuk berjaya. Sebagai murid, kita hendaklah tekun bersungguh-sungguh belajar. Sebab tugasan awak sekarang ni sebagai murid, tanggungjawab awak ialah belajar. Ikut cakap mak ayah apa yang guru ajar di sekolah. Awak tak ada nak kena pergi cari nafkah ke apa ke. Sebab tugasan kita sebagai murid, memang tugas utama kita ialah belajar. Dan makan minum pun dah siap dah. Makan minum semua dah siap. Okey, baik Ustazah. Yang seterusnya, yang terakhir. Okey, dan yang terakhir sekali, ikhlas dan bertanggungjawab menunaikan ibadah kepada Allah. Okey, seperti yang tadi ada juga yang Ustazah dah sebutkan. Bila ikhlas ni kerana Allah Ta'ala. Jangan kita buat sesuatu tu sebab nak dapatkan ganjaran, nak dapatkan pujian ibu ayah. Dapat telefon Ustazah. Oh, tak ada, itu tak ikhlas lah tu. Tapi kalau kita tengok Ustazah, Amir dia jadi imam dekat rumah dia. Alhamdulillah. Nampak gaya tu, Amru pun dia jadi imam dekat rumah dia. Ini kita nak murid-murid kita ni, orang kata mengambil aplikasi daripada pelajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustazah. Wow, kita tengok Ustazah pun nampak bersungguh-sungguh dah tadi kan. Jadi murid-murid tinggal nak bersungguh-sungguh je lagi. Kita berehat seketika boleh Ustazah? Okey, kita kembali selepas ini. Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, istiqomah adalah ketaatan menjalankan sesuatu suruhan seperti solat fardu dan mengaji Al-Quran secara berterusan. Genggamlah tanganku, semangatku terus membara. Oh, saya pun semangatlah Ustazah. Okey, baik. Dan kita nak tanya murid-murid kita lah Ustazah. Sebab mereka ni bukan setakat bijak, cerdik, comel, malah mereka ni bersungguh-sungguh dekat rumah. Tapi Ustazah, kita nak tahu juga apakah yang mereka lakukan di rumah tu, sungguh-sungguh kat rumah tu. Kita nak tengok Ustazah ya. Ya, jom kita tengok. Aha, boleh tak murid-murid angkatkan kad anda? Apakah yang tunjukkan murid-murid telah lakukan masing-masing di rumah? Tunjukkan bukti. Cantik je. Semua cantik-cantik kadnya. Baiklah Ustazah nak panggil Damia dulu. Damia, boleh terangkan apa yang awak buat di rumah? Terang, tunjukkan kad awak. Angkat lagi tinggi. Damia, tak nampak kad awak. Okey, cerita sikit. Damia, cuba ceritakan apa yang ada kat dalam gambar kad awak tu, Damia. Okey, silakan. Damia. Saya membuat kerja sekolah. Kerja sekolah. Bersungguh-sungguh tak awak buat kerja sekolah tu? Bersungguh-sungguh. Okay, cuba baca kad ikrar tu. Cuba baca ikrar tu. Yang awak tulis tu. Saya mengamalkan sifat ikon kerana ikon membawa kejayaan dalam hidup. Okey, bagus. Terima kasih. Baik. Mumtaz. Seterusnya. Okay. Seterusnya, Ustazah nak panggil Sufi. Sufi, apa yang Sufi buat di rumah? Boleh tunjukkan kat Sufi dan ceritakan pada kawan-kawan yang lain? Lagi cantik. Lagi cantik. Okey, seterusnya. Silakan. Okey, silakan Sufi. Saya membaca buku. Melipat baju. Okey, bagus. Semua gambar Sufi. Apa ikrar dia? Apa ikrar Sufi? Saya mengamalkan sifat ikon kerana ini memberi kebaikan terhadap
setiap pekerjaan yang saya lakukan dalam kehidupan harian. Bagus, Sufi. Bagus. Seterusnya Ustazah nak panggil Amir. Amir, tunjukkan kad yang Amir telah buat di rumah dan ceritakan kepada kawan-kawan. Okey, silakan. Silakan, Amir. Ini dia. Saya ambil gambar dari surat khabar. Ah, boleh, boleh, okay. Boleh. Okey. Gambar apa tu, Amir? Gambar piala. Ha. Yang macam Ustazah bawa ni lah. Oh, yo, banyaknya piala. Okay. Ini piala. Ha. Piala. Okay. Piala kejayaan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan berjaya dan kita akan dapat anugerah macam ni. Okey, baca apa tulisan dekat belakang kad Amir tu? Mm-hmm. Boleh bacakan? Saya amalkan ikon dalam kehidupan seharian. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi dengan adik Amalin. Adik Amalin, boleh tunjukkan kad yang awak telah hasilkan? Oh, cantik. Oh, cantik kad Amalin. Okey, boleh cerita sikit tak, Amalin? Saya membaca Al-Quran. Allah. Saya membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Okey. Saya membuat kerja sekolah. Okey, angkat tinggi sikit kad awak, Amalin. Tak nampak. Okey. Okey, lagi. Saya vacuum rumah. Oh, vacuum rumah. Okey. Baik. Bertanggungjawab seorang anak yang bertanggungjawab. Okey, boleh baca ikrar Amalin? Saya mengamalkan sifat itqan dalam setiap perkara yang saya lakukan kerana saya yakin sifat itqan akan memberi kejayaan buat saya terutamanya dalam pelajaran. Okey. Dan yang terakhir, Ustazah. Kita teruskan. Ada lagi. Habis dah Habis dah. Habis dah. Ada lagi ke? Adik Lana Aulia belum lagi kan? Belum. Okey, silakan. Okey, Lana Aulia. Okey. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Awak kena teruskan buat apa dengan tu? Ikrar awak. Saya tengah mengaji. Okey. Menolong ibu membasuh pinggan. Okey. Sentiasa masuk kelas. Bagus. Bagus. Dan sentiasa menyiapkan kerja sekolah. Okey. Baik. Seterusnya, ikrar awak? Saya mengamalkan sifat itqan kerana ia akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang saya lakukan. Masya-Allah. Tapi Ustazah, saya tak puas hati lagi. Kita nak kena uji murid-murid kita ni, Ustazah. Apa soalannya? Kita uji yang pertama. Wow, cantik dekat ni. Okey. Main-main bacalah. Baik, murid-murid tengok sini. Itqan. Kita ulang balik. Apa maksud itqan tadi tu? Itqan. Okey. Itqan Nabi Muhammad dalam melakukan suatu pekerjaan dan berdakwah boleh dicontohi oleh diri kita dengan tempat kosong, cekal dan bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perkara. Siapa nak cuba? Cepat. Beri angkat tangan. Saya. Cepat. Ada murid-murid nak cuba tak? Okey, Amru, silakan. Sila, Amru. Yang mana satu? Rajin ke malas? Rajin. Okey. Rajin. Rajin. Betul, Ustazah? Ya, betul. Okey, baik. Kita nak cuba soalan yang kedua. Okey, kedua. Ya. Apa itqan tadi? Silakan. Apa itqan tadi? Baik. Boleh saya bacakan, Ustazah? Baca. Itqan adalah tempat kosong dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apakah jawapan di tempat kosong tu, murid-murid? Silakan. Okey, boleh nampak? Boleh nampak ke? Ada murid-murid kita yang nak jawab tak? Boleh angkat jawapan anda? Okey, Sufi. Okey, Damia Sufi? Ke? Nak cuba? Oh, jawapan dia A. Ini awal-awal ni. Ada ke A kat situ? Tak nampak tu. Tuan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan. Okey, baik Ustazah. Kita ada soalan lagi ke? Ada lagi, Ustazah Rahmah. Okey. Ada lagi. Mari kita terus ke soalan yang berikutnya. Ustazah ada buku. Okey, dalam buku ni ada sampul surat. Mari kita lihat. Okey, jom. Mari kita terus ke apa soalan yang ada di dalam sampul surat ini. Okey, soalan dia. Semua murid-murid bersedia dengan jawapan masing-masing A, B, C ataupun D ya. Okey, soalan dia. Itqan bermaksud A tekun, B malas, C mengeluh, D berlengah-lengah dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha
yang bersungguh-sungguh. Baiklah, murid-murid semua boleh angkatkan jawapan anda. Jawab A lah Ustazah, betul ke? Okey, Amir Azfar. Okey, semua murid nampaknya jawab A. Okey. Alhamdulillah betul. Mumtaz. Bagus semua. Okey. Baik Ustazah. Saya rasa murid-murid kita ni kalau dibagi soalan memang boleh dapat 100/100 Ustazah. Alhamdulillah. Tapi walau bagaimanapun mungkin ada sedikit rumusan ataupun nasihat daripada Ustazah kepada murid-murid kita di studio dan juga di rumah untuk terus belajar dan jangan berhenti untuk bersungguh-sungguh. Silakan. Okay, Ustazah Roha dulu. Okey, baik. Alhamdulillah setelah kita belajar apa itu maksud itqan dan apa sifat itqan baginda Nabi kita di dalam pekerjaan dan berdakwah, di dalam ibadah, kita hendaklah mencontohi itu paling penting sifat, Zah, sifat Nabi kita, dan kita hendaklah amalkan di dalam kehidupan kita seharian, di dalam pelajaran, pelajaran dan juga di dalam amalan kita. Alright, terima kasih Ustazah Roha dan Ustazah Rahmawati. Ada rezeki kita jumpa lagi adik-adik. Jangan lupa buat apa saja bersungguh-sungguh dan juga amanah. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri dari Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye. Ila liqa. Ma'assalamah.